kita ketinggalan bus. Jadi sekarang kita lagi buru-buru mengejar sunrise. Jalan kaki aja. Soalnya kalau kita nunggu bus selanjutnya itu 15 menit. Lebih cepat kita kalau jalan. Udah berasa di film horor gitu. Jalan masih bagus banget ya, masih ada suara air terjun. Kali itu kan air terjun. Iya sih kali. Dingin. Oh my god, keren sih. Jadi biaya masuk ke sini tuh kalau untuk penghuni hotel dia tuh free, tapi kalau untuk pengunjung biasa itu bayar kira-kira 1.900 yen atau 2.000 yen kurang lebih. Itu yang pasti ini sih tadi perjalanannya jalan kaki kira-kira, tadi kita jalannya cepet banget sih ya. Jalan kaki kira-kira 15 menitan. Terus naik gondolanya sendiri kurang lebih 15 menit juga. Ngantrinya yang lama. Ngantri naik gondolanya itu loh, penuh banget. Tapi ini keren sih, ini kayaknya kalau ke Hokkaido wajib ke sini. Keren banget. Kebayang ya kalau lagi musim salju bagus banget ya, Pak. Tangan aku ini udah mati rasa. Dingin banget. Lihat deh, ada tempat duduk di situ bagus banget. Udah kayak ikan teri. Capek banget ini, naiknya lumayan ya kok ya. Mungkin karena nanjak banget. Udah gitu kan ini tinggi banget, oksigennya udah makin tipis, jadi kayak capek-capek gitu loh. Pengen foto di situ tuh, bagus. Started look real promising.
Pelan-pelan. Badannya sakit-sakit. Ini betis sampai gemeteran loh. Saya pegel banget soalnya tadi kan nahan terus di sana kan. Kira aduh. Ya peci banget anjingnya. Bayar itu 500 yen. Oh iya. Lumayan bisa tuker minuman. Udah haus tadi manjat-manjat ya. Gila itu sih. Saya gemeteran betis. Karena kita segarkan dengan minuman yang enak. Emang bisa ditukar beneran itu nggak ada tulisannya? Ngecash out coupon on. Hot chocolate and mengkai soda. You have no power here. How much? Maluin banget. Kirain dapat free. Ini ya? Gimana tadi mau bayar pakai kupon? Malu. Terus yang jaga kasirnya bingung gitu aku ngasihin kupon. Kok sih ngasih tau lu gak bener ya itu? Kan aku jadi malu. Oh gitu. Oh gak ditangkepkan gitu. Arigato. Arigato gozaimasu. Ditipu lagi. Tadi katanya kalau dicemplungin marshmallow-nya bakal meleleh itu loh. Ternyata malah ngambang-ngambang gitu kayak Tapi ini enak sih hot coklatnya. Kayak Milo zaman dulu tau gak? Yang masih kental banget coklatnya. Ini tuh cuman gulali doang ternyata terus ditungkupin gitu loh. Kirain apaan?
gondola. Waktunya kita pulang hotel, tapi pengen mampir sih ke Chapel on the Water. Pengen mampir ke sana lagi, cuman emang udah tutup sih. Kalau pagi dia cuma buka sampai jam 7.15. Ini udah lewat jam, jadi udah pasti tutup. Cuman ya, yang penting foto-foto lah nanti di depannya. Oh iya, sama ini tuh dia kalau salju jadi tempat ski loh. Di atas rasanya udah kayak jam 12 siang, tapi ternyata kalau di bawah lihat masih benar-benar berkabut banget. Nanti kayak subuh gitu loh. Suka banget ya. Ternyata sih Chapel on the Water-nya sama sekali nggak boleh masuk, even kita cuma di depan doang foto-foto. Jadi ya udah deh, kita sarapan, udah lapar, yuk. I saw the city passing by my window. Ini kita mau breakfast aja, harus naik bus. Mau breakfast di mana kita? Hah, apa? Nini puri. Kalau kita lagi makan, yang ini. Kalau kita udah beres makan, pakai yang ini. Salmon ya. All you can eat salmon. Ya, aku seneng banget. Terus telur salmon. Iya, makan ya. Rebel. Ada satu gendo ya. Ini juga ya pakai keju. Oh, ini dia ada. Wah, itu stand up act. Oh. Enak. Gak nyir ya kayaknya. Enak. Sama sekali gak nyir. How you got me off the battleground. How you got me off. Oh, ini yang aku gak suka itu loh. Apa? Yuk. Wasabi. Baru satu makanan udah penuh begini ngambilnya. Yummy banget. Was in the crowd but I felt so alone. Aspe Berlin. Ini harus agak banyak sih kalau. Lucu nih kalau GoPro-nya aku gigit. Demi sebuah video. Kita mulai makan.
enak banget ini. Crispy banget. Crispy, kriuk, ah ini enak deh. Bener-bener crunchy banget, tapi dalamnya lembut ikannya. Yang suka ada di takoyaki, terus ini dia ada jahenya. Enak. 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 Kayak ada ini kan tadi, kayak ada crumble bacon gitu. Enak loh. Enak banget hamnya. Kok bisa seenak ini ya hamnya? Enak banget, cobain deh. Ya, semua dimakan. You got me off the battleground. Enak banget. Enak. Ini enak banget. Pak. Oh, enggak suka ayamnya. Oh, gak suka rumput lautnya. Tapi ini telur ikannya enak. Aku suka. Yummy. Sama udangnya. Udangnya the best. Jadi, kita udah check out. Soalnya di Jepang itu aturannya jam 11 udah harus check out. Beda sama di Bangkok. Kalau di Bangkok sampai jam 4 aja masih boleh check out. Kalau di sini tuh pagi banget check out-nya. Jadi, kita tadi titip koper di hotel, sedangkan kitanya masih jalan-jalan di area hotel. Di sini tuh mataharinya terik, tapi sebenarnya dingin. Jadi, kalau mataharinya tiba-tiba hilang, di sini tuh dingin banget. Anggap aja rumah sendiri, guys. We jumped off the subway leading nowhere. Nih, ini di sini. Aduh, cewek banget loh. Aduh, ini enak banget. Oh my god. Sambil menikmati pemandangan yang indah sekali. Walaupun agak bau pupuk sih. Ew. Gimana perasaan Anda naik hemok? Naik kapal. Naik kapal. Kita mabok, guys. Naik hemok. Rasanya berasa naik perahu ya. Kita langsung kayak pusing gitu, terus kayak mau muntah. Bagus banget ya, gedungnya warna-warni. Disini bagus banget view-nya. Terus lihat deh semuanya, banyak daun-daun berguguran gitu.
Fair Garden. Mama mau milk soft serve. Ini lucu banget lihat milk stand-nya, jadi penasaran pengen coba rasanya. Ini kata kata Ima. Thank you. Lucu ya. Terus dia kayak yang soft banget gak sih? Wangi susu gitu loh. Enak loh. Cuman kemana? Enak ini. Yang kemarin teksturnya dia lebih kasar, jadi kayak agak sedikit es parut. Kalau ini tuh benar-benar soft banget. Wah, enak. Cobain deh. Enak kan? Ini enak. 10 lah. Enak-enak ya. Want you to know me, but I'm way too shy. I can't just go around admitting that it's you I like. I wish that I had guts enough to flirt a little, but I'm too scared out there. I wish that I could listen to the voices I met, a voice that always said, give it a go, don't waste your time, 'cause you're running. Sapporo to Shin-Hakodate, 6 AM, car number 2 AC and 8. Jadi kita tuh tadi lagi jalan abis dari turun kereta dari Tomamu, mau check-in hotel, terus lihat ada kantor JR Train Ticket. Jadi akhirnya kepikiran beli tiketnya dulu. Bukan beli sih, tepatnya reserve dulu tiket buat nanti tanggal 4 kita mau ke Tokyo gitu. Soalnya walaupun kita punya JR Pass, kita nggak bisa asal masuk dalam kereta. Takutnya itu keretanya penuh, terus kita nggak dapat tempat duduk. Soalnya itu perjalanannya lumayan panjang, berjam-jam. Jadi kan nggak lucu ya kalau kita berdiri dalam kereta. Jadi walaupun punya JR Pass, tetap reservasi. Sekarang kita udah pindah hotel. Ini hotel yang di Sapporo. Nice hotel. Setelah kita kemarin di hotel yang dapat updatean yang gede banget, sekarang kita pindah ke kamar yang sempit. Ini kira-kira berapa semalamnya? 700 ribu kan ya? Iya. Di 700 ribu rupiah per malam ya. Sebenarnya ini tuh tempatnya strategis, jadi mau kemana-mana dekat. Maka stasiun juga dekat. Kita lihat toiletnya. Ya, selalu jadi ciri khasnya Jepang. Jepang tuh selalu toiletnya super mini. Tapi ya betul itu dia, selalu ada bathtub dimanapun.
dan biasanya mereka selalu sediain sabun, shampoo, conditioner, makeup remover. Sekian. Sebentar mau istirahat, terus kita mau pergi lagi jalan-jalan cari makan. Lagi-lagi kering, Pak. Seger. Ini gimana ya, Pia, tuh kamu kalau berendam? Kok? Oh my god. Kasihan kakinya nekuk, enggak bisa relax. Gila, begitu masuk mall langsung anget, tadi di luar dingin banget. Dan dia pakai kaos. Gimana perasaannya, dingin enggak? Enggak. Tadi menggigil. Sekarang udah sampai depan Sushi Hanamaru. Ini katanya sushi yang terkenal banget di Sapporo. Dan ternyata penuh banget di sini, udah gitu waiting list panjang banget. Jadi tadi kita ambil nomor antrian dapat 379 dan sekarang itu yang masuk baru antrian nomor berapa tadi kok? 340. Ini kita bisa jajan dulu nih kemana? Ham. Dari tadi nungguin waiting list dua restoran ini, si sushi yang tadi sama si nasi babi. Ini nama nasi babinya apa ya tadi, Akum? Ada nama, namanya Jepang. Ya kita juga bingung, soalnya namanya kayak Jepang-Jepang gitu. Terus ya lumayan lama sih tadi waiting listnya, kayaknya ada 40 menitan tadi waiting list. Kita makan dulu, kita ngemil ini, setelah itu kita makan sushi. Let's eat. Ini tuh tadi yang aku videoin, yang masaknya pakai hair dryer. Empuk banget. Enak deh. Juicy, kenyal, bumbunya meresap sampai ke dalam. Tadi perasaan kita pilih bumbunya yang dikit kan, tapi ini rasanya sih, kalau buat aku ini rich banget, rich. Buat aku sih ini pekat bumbunya, enak. Ini loh tokonya tuh. Ternyata dia ada namanya, namanya Tokachi Butadon Ipin. Ini persis di depan Gyukaku. Di Stellar lantai 6. Dan tadi kita makan berdua, itu harganya di 1.554 yen. Sekarang mari kita makan sushi. Di sini tuh unik banget, jadi dia nggak nyiapin wasabi, soalnya wasabinya udah ada di dalam sushi, udah ditakar gitu sama kopinya. Cobain ya. Oh ya. Ini tadi makan udang ini enak banget, sama sekali nggak berasa anyir. Sekarang kita cobain yang ini. Katanya sih ini enak banget nih, tadi kata si kameramen.
gede banget. Enak banget. Gila sih, ini semuanya enak loh. Ini juga tadi aku nyobain si telurnya nih. Aduh, ini enak banget, sama sekali gak ada anyir. Ini yummy banget, ini yummy banget. Kita cobain telurnya. Penasaran banget, rasanya enak banget. Ini enak banget telurnya. Yang ini luar biasa, nikmat banget. Wow. Enak banget ya. Kenyang banget, dan kita udah beres makan di sushi tadi. Itu tadi kita sebanyak itu, harganya cuman 3.374 yen. Menurut aku sih worth it ya. Kayaknya kalau di Indo makan sushi kayaknya lebih mahal dari ini ya. Ini aja sebenarnya harganya kenapa bisa sampai segitu, gara-gara kita terakhir tadi pesan unagi ya. Sebenarnya yang lainnya murah-murah. Jadi kalau misalnya tadi nggak sama unagi, paling cuma habis sekitar 300 ribuan. Jadi gitu, sampai makan kenyang banget. Gila sih, worth it. Udah gitu enak. Oh, tidak. Sekarang kita waktunya pulang kembali ke hotel. Jadi, menurut kita sih ini best sushi ever. Enak banget. Gila, dia malu loh. Malu ya? Malu, ada yang malu.